Aninya esok ini untuk persediaan untuk program esok lah. Okay. Dia nak pas-pas WhatsApp ni. Hilang kamu, hilang lah. Kita nak modul ni yang lengkap. The next day. Oh, selamat pagi semua. So, welcome back to Wesley Vlog. Ini mungkin boleh dikatakan episod ketiga lah. So, the third episode for the CSR program or CSR series in Wesley's YouTube channel. So sekarang kami sedang bersiap sedia. Nanti kami akan naik bas ke van ke pergi SMK I-66 begitu. Sebab target kami adalah pergi ke sekolah menengah kebangsaan I-66. So without any postpone, ya yeah, kami bersiap sedia dulu baru kita pula. Okay, alright. Okay, sekarang on the process. On the process naik bas sekarang. Abang sedang menunggu ni. Nampak? Yeah, baby. Hi, good morning everyone. Say hi to my vlog. Hi. Hi, everyone. Hi. 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 Oi, si Sean duduk belakang oi. Hi, Sean. Oh, Sean. Video tu, wey. Ah, mana yang lain? Kawan, hello, it's me. Hai.
Aku dua bar, aku tu tangan macam mana nak angkat. Ketibaan ke semua peserta. Ya ni. Hai. Anda apa? Semua ada? Okay. Aku yang jaga sekarang. Selamat pagi. Oh. Biasa ada pun boleh duduk. Okey, selamat pagi semua. Saya sebagai bukan DJ pula. Kami bukan cikgu. Tapi kami suka lawan. Dari Universiti Malaysia Sabah. Terima kasihlah. Kami dapat peluang ini. Sepatutnya kami dapat masa bulan 4, tapi masa tadi bulan 3, bulan 4 masa bulan puasa kan. Masa kena ada banyak persediaan, lepas tu banyak proposal kertas kerja kan. So hari ini kami dapat bertemu dengan kalian. Sihat kalian? Ni semua tingkatan kebanyakan kebanyakan tingkatan berapa? 5. Okey, tenang. Okey. So hari ini kami pun ada bagi. So kami tukarin thank you, saya ulang sekali lah. Kami tukarin lawan dari pengurusan orang Kelainan Upaya Universiti Malaysia Sabah dengan Kelab Badis Mahasiswa Orang Kelainan Upaya Universiti Malaysia Sabah akan hari akan mengadakan satu lawatan ke sekolah menengah kebangsaan Kelainan Upaya hari ini. So, bukan saja alat peramalan, tapi kami pun ada pelbagai permainan disediakan. Terima kasih banyak kepada Cikgu Paul kita yang sudi bersama dengan kami hari ini. Ya, bagilah ucapan. Dan sekalian akan bersama dengan Dr. Mafiana. Ini betul-betul doktor yang boleh injek bontot orang ni. Ini betul-betul doktor, doktor pakar daripada Pusat Kesihatan Kutatan, ya. Pusat Kesihatan Kutatan, betul kan doktor? Juga seorang pelajar pasca siswa OKU Fizikal. Tengok kan? OKU Fizikal pun boleh jadi doktor. Kita ada lagi fakulti perubatan, ada dua orang lagi OKU Fizikal. Satu OKU mata, satu OKU pendengaran. Tapi pakai alat lah, pakai alat. Sedang ada satu tahun 5, satu tahun 3 yang akan keluar menjadi doktor. Itu juga di kalangan OKU. Kata 5, exam, SPM, apa boleh. Ada parislong yang bagus lah, boleh. Ada sebarang pertanyaan kamu mau tanya, adik-adik lelaki, perempuan, mau tanya pasal kesehatan, apakah ada mau tanya?
Di sekolah ini ada dinas datang jarum kamu juga? Ada juga kan dinas datang kasih gigi, cek gigi, dinas datang jarum kamu. Semua itu kamu punya kesehatan lah ya. Kalau di pusatan, dokter kerja di pusatan. Kalau di pusatan, dokter masuk semua sekolah SMK yang ada di pusatan. Ya. Ah ini behind the scene. Ni bukan kah si Awi yang pernah aku jumpa di KI2 ni? Ani, kau mulai aja ke di sana. Tahu tak? So, itu saja dah. So, sekarang kami sedang berehat. Okay, kita sedang berehat dan tunggu pelajar yang lain bersarapan, beristirahat di sana. Lepas tu nanti 9:30 baru kita mula. Alright, video ni bosan. Sungguh sambung. Kasih kepada seterusnya.
Actually, this is a video. Terima kasih dan tanya kepada pihak UMS, terutama sekali Dokter Zaitun kena studi bersama kita pada pagi ini dengan program-program ataupun aktiviti yang telah dirancang begitu rapi. Jadi bagi tepukan sekali lagi bagi kakak-kakak kepada UMS. Okay. Sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas aktiviti yang telah dirancang ini, yang memang begitu mengasihkan anak-anak pelajar di SMK Nanam, pelajar-pelajar pendidikan khas ini yang jarang-jarang dilewati oleh pihak-pihak luar. Jadi ya memang program seumpama ini sangat menyeronokkan. Jadi kita mengharapkan ya, masa akan datang kita boleh berkolaborasi lagi dengan pelbagai aktiviti ataupun program-program yang seumpama ini yang boleh menggerak selain daripada kita berseronok, boleh mengeratkan lagi hubungan pihak sekolah SMK Nanam dengan pihak pengurusan UMS, terutama sekali di Kelab Pengurusan OKU. Jadi aku pun tidak mau membuang masa banyak-banyak ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan bagi pihak sekolah, mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada pihak UMS di atas kesudian untuk membuat program di SMK Nanam. Para pelajar kami yang OKU itu membawa mereka ini keluar ke lapangan supaya mereka boleh berkongsi perasaan dan juga melihat bagaimana kecenderungan para pelajar di sekolah menengah ada bersama dengan mereka. Ada daripada Semenanjung ni, ada pada KL, ada pada Kelantan, semua Sarawak dan semua. Macam saudara Danish ni pun daripada Selangor, ada ni daripada Selangor, seluruh negara. Dan yang saya sayangi juga lah saudara Danish kita, Presiden Kelab Mahasiswa OKU UMS untuk sesi 2023 ke yang tiba-tiba, dan juga Dato' Matriana yang kita support untuk kesihatan lah. Biasanya kita bawa Dato' Matriana ni untuk share tentang perkembangan peringkat awal remaja, mana mereka pioneer, mana mereka mula kembali lah, supaya mereka faham tentang kepolisian jantina, perempuan macam mana, lelaki macam mana. Sebab ada kes-kes yang mereka tidak faham tentang perubahan yang punya hormat, period pakai kebaya, kenapa keluar, hey, dan sebagainya. Kenapa lelaki ada mimpi bakal sabar-sabar mengayang perang-perangnya para pelajar, orang-orang yang ada jantina. Saya fikir yang OKU ni dia memang special. Ada tentera, tak ada besar, tak ada cinta yang berada di sekolah kan, yang berada di universiti kan, memang ada tentera dengan cat. Ada kan? Jadi alhamdulillah, mereka pun boleh atasi. Tapi kita kena banyak sabar lah. Okay, walau bagaimanapun hari ini saya dari kumpulan we'll be right back.
sajalah untuk video kali ini. Dan segala program di Sekolah Menengah Kebangsaan Tidak 6 ni sangat berjaya. Khalid. Betul. Mantap. SMK 6 terbaik. Okay. Therefore, hope you all like this video. Don't forget to subscribe and like. Sama lah kalian nasyik ataupun tidak itu terpulang kepada kalian. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya, Wesley Cuntang. Okay, see you the next vlog. Bye-bye. Boleh balik juga kan? Ada...